Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my channel, Feli Channel. Jadi hari ini kita akan kembali ngebahas tentang percakapan bahasa Kantonis Hong Kong seperti itu. Dan hari ini itu saya mau bikin video yang kemarin ada orang request suruh bikin video tentang apa sih yang sering ditanyakan ketika interview majikan seperti itu. Jadi temanya hari ini adalah interview dengan majikan seperti itu. Oke, langsung aja. Yang sering ditanyakan ketika interview itu biasanya pertama-tama itu ialah nama kalian. Jadi Lei Qiu Mei Menga, Lei Qiu Mei Menga itu artinya siapa nama kamu. Lei kamu, Qiu itu adalah panggilan sebuah nama seperti itu. Mea itu apa? Meng itu adalah nama. So, Lei Qiu Mei Menga, nama kamu siapa? Kayak gitu kalimat benernya. Terus jawabannya adalah Ngo Qiu Ena. Ngo Qiu Ena, Ngo saya, Qiu panggilan Ena. Nama panggilan saya Ena, seperti itu. Dan selain nama, biasanya kalian juga akan ditanya tentang umur. Lei Keito Soi. Lei Keito Soi. Lei kamu. Keito berapa banyak. Soi itu adalah umur. Jadi, Lei Keito Soi. Umur kamu berapa? Seperti itu. Dan contoh, Ngo yi ga yi sap lok soi. Ngo yi ga yi sap lok soi. Ngo saya yi ga adalah sekarang. Yi ga sekarang. Yi sap lok itu adalah 26. Yi sap lok 26. Soi umur. Ngo yi ga yi sap lok soi. Saya sekarang 26 tahun seperti itu. Sekarang saya berumur 26 tahun kayak gitu. Terus Lei Kit Chofen Meya. Lei Kit Chofen Meya. Lei kamu Kit Fen. Kit Chofen itu adalah asal dari kata Kit Fen, artinya itu adalah menikah. Choh itu adalah sudah. Jadi kalau Lei Kit Chofen itu sudah menikah apa belum seperti itu. Lei Kit Chofen Meya, kamu sudah menikah belum? Kalau jawabannya sudah menikah itu adalah Ngo Kit Cho. Ngo Kit Cho itu kalimat singkatnya. Ngo Kit Chofen juga bisa. Jadi Ngo Kit Chofen itu artinya sudah menikah. Kalau belum menikah Ngo Mei Kit Fen. Ngo Mei Kit Fen. Ngo saya Mei itu adalah belum Kit Fen menikah. Ngo Mei Kit Fen, saya belum menikah seperti itu. Terus biasanya kalian juga akan ditanya tentang pernah kerja di mana atau pengalaman kerja seperti itu guys. Jadi contohnya seperti Lei Yi Jin Hai Pindo Cho Ye Ya. Lei Yi Jin Hai Pindo Cho Ye. Lei kamu Yi Jin itu adalah sebelumnya atau dahulu kayak gitu loh. Hai itu adalah di mana, pintu itu di mana. Hai pintu di mana, Choye itu adalah bekerja. Lei Yi Jin Hai pintu Choye. Kamu sebelumnya kerja di mana seperti itu. Terus contoh Ngo Yi Jin Hai Ma Loi Saya Cho Ye. Ngo Yi Jin Hai Ma Loi Saya Cho Ye. Saya sebelumnya kerja di Malaysia seperti itu. Terus jadi contoh Comat Ye Ya. Comat Ye Ya itu kerja apa? Co kerja, Mat Ye itu apa? Mea atau Mat Ye bisa juga. Jadi Comea, Comea, Comat Ye Ya itu sama aja artinya kerja apa kayak gitu. Jadi contohnya Ciuku So, Ciuku Siu Bang Yao Dong Cengkit Oke.
Jiu shu bang yao dong cheng ki ho ke. Itu adalah ciuku menjaga siu bang yao anak cengkit membersihkan oke rumah. Ciusku siu bang yao dong cengkit oke. Jadi artinya adalah jaga anak dan juga beres-beres rumah seperti itu. Terus setelah itu biasanya kalian juga akan ditanya, kalian bisa masak tidak kayak gitu, karena kebanyakan orang Cina mereka itu hobinya itu adalah kuliner guys. Jadi kalian akan ditanya leisek msek cuy ya, leisek msek cuy, kamu bisa masak atau tidak, lei kamu sek bisa msek tidak bisa, sek msek bisa atau tidak, cuy masak, leisek msek cuy ya, kamu bisa masak tidak, jawabannya ngosek cuy, ngosek cuy, saya bisa masak. Jumat ye songa, jumat ye songa, jui masak, mat ye apa, song itu adalah lauk. Jumat ye songa, masak lauk apa, jadi contohnya jauhana, jintan, jingkai, odong, kita ye, seperti itu. Jadi jauhan itu adalah nasi goreng, cintan, telur goreng, goreng telur, cincai, goreng ayam, podong itu adalah memasak sup atau merebus sup seperti itu, gedaye dan juga yang lainnya seperti itu. Terus selain itu kalian juga akan ditanya tim kai lei yu hai Hong Kong joye. Tim kai lei yu hai Hong Kong joye. Jadi tim kai kenapa lei kamu yu mau atau ingin hai Hong Kong di Hong Kong joye kerja. Tim kai lei hai, tim kai lei yu hai Hong Kong joye ya. Jadi artinya itu adalah kenapa kamu ingin pergi ke Hong Kong untuk bekerja kayak gitu loh. Terus jawabannya yan wei ngo yu wan to ti jin, yan wei ngo yu wan to ti jin, yan wei karena ngo saya yu mau wan mencari to ti lebih banyak jin uang, yan wei ngo yu wan to ti jin, seperti itu. Jadi artinya karena saya ingin mencari lebih banyak uang seperti itu. Oke guys, jadi ini saya bikin video ini berdasarkan pengalaman saya dulu ketika saya interview ditanya majikan tentang seperti itu guys. Jadi majikan itu biasanya pertanyaannya mereka itu kan lain-lain ya, nggak semua sama. Jadi itu adalah pengalamanku ketika saya ditanya majikan dulu seperti itu. Oke guys, semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya, dan kalian juga bisa request lagi mau bikin video tentang apa, jadi kalian bisa komen di bawah. Thank you yang udah ikutin YouTube Valley Channel tentang belajar bahasa Kantonis Hong Kong. Sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan juga subscribe YouTube Valley Channel. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.